Ning. Kita masuk yuk. Orangnya di mana? Posisinya beda. Kita sahur, kita masak. Ayo, bangun. Udah ngumpul nyawanya? Ayo, Ling. Let's go, wake up. Sini, kiri. Sapa dulu dong yang ada di sana, bangunin, sahur. Ayo, Bren. Lo pakai alarm ya tadi ya? Pakai alarm lah, ntar kalau telat. Lo nyalain kameranya gimana? Kok lo bisa? Nenek, kan udah diajarin semalam. Welcome to my condo. Kecil banget ya dapurnya, maaf ya. Beda sama dapur kita sebelumnya karena ini hanya tempat persinggahan, shelter aku dan adikku kalau kita lagi kerja dan lagi kuliah. Ya kan, kita buka. Dedeng, isinya apa? Oh my gosh. Lihat deh. Bijunya udah berjamur. Malum karena kita shoot, karena kita anaknya shooting-shootingan mulu, jadi enggak tahu kalau mozzarella yang berjamur. Ya. Nanti beli lagi ya. Yang akan kita masak nanti adalah ayam. Kita lihat dari ada apa lagi ya. Ada chicken juga, ayam. Menanggung di ayam. Sayang sekali ternyata Zong tidak ada apa-apa di dalam kertas ini. Jadi kita cuma bisa memasak ayam. Yuk. Kita masak ayam. Untung ada cooking cream, kemarin lupa beli cooking cream. Butter elevator. Ini bawang di bawah. Masih satu kirim. Ada parsley. Pakai begituan ngadar, pakai tatakan gimana dah, Ella? Tatakan tuh. Oke. Lihat ini ntar juga mateng. Aduh, terus gue ngapain dong? Ngapain, kek? Ituin, kek. Itu kan masih banyak. Ini awalnya kan tuh bantuin makan. Nih telur wet, mushroomnya segini aja cukup. Bawang cincangnya segini, bawang putih cincang. Terus ada parsley, tinggal dipotong. Pisaunya diasah apalagi cinta kamu. Pertama apa yang kita lakukan, Dar? Panasin butternya. Agoy! By the way guys, kalau butter itu nggak boleh kayak terlalu minyaknya atau kannya panas banget. Soalnya nanti bakal itu. Nah, baru kena minyak. Ini mahal, butternya mahal, nggak apa-apa dah. Sekarang kita masukkan bawangnya. Belum matang itunya, kompornya udah dimasukin. Ini rasanya mudah banget guys. Cocok untuk masakin pacar, mamanya pacar, tantenya pacar, adiknya, papahnya, supirnya, atau teman-temannya sekalian. Gampang dan murah banget. Dan praktis. Praktis. Jadi kesimpulannya tinggal ayam dimasak, ayam dibeli, dimasukin kulkas.
Jadi pokoknya bahan-bahannya itu 2 buah dada ayam, terus 1 bawang bombay, sebenarnya ini pakai setengahnya doang. Terus 200 gram jamur diiris-iris sama garam secukupnya. Terus ada daun parsley sama white pepper. Dan yang paling penting ini cooking cream. Kalau aku biasanya pakai merek ini, Elvire. Dan merica untuk rasa. Jadi masukin dalam panci semuanya, bawang-bawangnya ditumis, disangrai kayak tadi, bawang cincang dan bawang putih. Terus jamurnya juga kayak gini, jamurnya masukin ayamnya terakhir masukin ayam, garam secukupnya, peterselinya cincang, dari cincang masukin ke dalam, masukin merica, gula, garam dan semuanya sesuaikan rasa. Terus masukin krim susunya sesuai banyaknya ayam yang kamu pakai dan semuanya pokoknya harus jadinya segini. Dan kalau aku tambahin cabe jadi kayak agak pedes-pedes seru gitu, jadi makan pakai nasinya. Tara, ini dia nih masakan ala Ide-Ide dan Michelle. Pokoknya praktis banget tadi semuanya seperti apa yang udah aku sebutin. Kamu bisa cari ini pakai nasi, bisa pakai mashed potato juga, dan dia bisa jadi sides buat diet kamu karena ini super healthy. Kalau misalnya lagi di rumah pacar, terus ada mama mertua, bikin ini aja, dijamin nggak bakalan salah, dijamin nggak bakalan bikin kagok karena ini gampang banget bikinnya. Tapi orang pasti bakalan amazed kayak, oh ini enak banget makanannya. Simple tapi luar biasa mematikan. Itu cowok pasti nggak mau putusin, pasti langsung yang kayak, baby kamu kapan mau married, langsung gitu. Okay, guys, sekarang kita siap-siap mau sahur. Akhirnya hanya makanan dalam waktu kita, 30 menit tadi ya sudah jadi. Maksudnya ini dia, sekarang kita harus buru-buru sahur dulu. Niat dipimpinin oleh darling. Terima kasih Allah atas meja di makanan kami. Amin. Atas makanan di meja kami. Terima kasih ya Allah atas makanan di meja kami. Terima kasih kami dikasih kesempatan untuk berpuasa hari ini. Semoga afdol, semoga berpuasa ini membawa berkah untuk kami. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Selamat makan, Selamat makan, Ling. Darling. Dadar, Guling. Kita cicipi masakan kita. Pengen ya. Oke. Selamat makan. Bon appétit. Sahur pertama kita kali ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kedepannya semakin lancar puasa kita, semakin berkah. Semoga resep yang tadi kita sharing itu berguna ya untuk kalian semua, dan puasa kita menjadi afdol. Yes. Don't forget to subscribe dan like dan komen. Yeay, I'll see you guys next vlog. Bye. Sama sih, sekrap-sekrap itu. Subscribe. Coba belajar deh.